dia yang selalu memberikan support dan kritikan ya, maupun itu pedas dan juga tentunya yang enak-enak juga ada gitu, dan itulah orang-orang yang berjasa di karir aku. Sebelum kamu lanjut untuk nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, oke? Subscribe di channel ya, dan jangan lupa nyalain loncengnya. Coba aku tunggu. Nah, oke, thank you udah subscribe. Nah, dulu tuh kita masih
Global TV. I'll be right back after this. Gue suka sama Impra, soalnya dia lucu. Terus kadang kalau mood kita lagi bete gitu, ngelihat dia tuh jadi yang lupa gitu. Kayaknya dia bisa ngidupin suasana gitu deh. Terus orangnya baik, ganteng, terus apa ya? Ya pokoknya cakep lah, cakep muda. Punya talenta yang luar biasa. Saya suka sama Indra Bekti karena dia itu pokoknya acting bisa, ngelucu bisa, semuanya pokoknya dia bisa deh. Terus dia tuh kalau misalnya kita tuh lagi ada yang acara yang gak seru tuh, kalau kita lihat acaranya dia tuh seru banget. Baru kalau udah gitu aja deh. Kalau gua suka sama Indra Bekti, soalnya yang tadi dibilang sama si Loren, dia tuh orangnya kocak abis. Dia tuh dia orangnya seru banget, dia tuh ngidupin suasana. Dan dia tuh ganteng, udah punya semuanya lah, itu yang gua suka. Gue bakalan teriak, yang pasti teriak. Terus seneng banget, gue kasih dia kenangan-kenangan yang mungkin, ya apa sih, cuman ya gue mau kasih aja. Terus, apa ya? Kalau aku kalau ketemu Kak Indra Bekti, aku akan nanya-nanya kenapa Kak Indra Bekti kok bisa terkenal, bagaimana kok dia bisa pinter acting. Terus aku juga mau ngasih kenang-kenangan buat Kak Indra Bekti. Kalau gue sih udah pasti gue pengen meluk dia, nyium dia, terus gue udah menyiapkan sebuah kado buat dia. Harapan gue buat Indra, ya dia tetap eksis, tetap sukses, tetap mewarnai dunia hiburan, maju terus, ya tetap berkarya lah. Harapan gue buat Kak Indra Bekti supaya tambah sukses dalam karirnya, biar tambah lucu, tambah kocak, terus cepat dapat jodoh. Hari gini apa kalau apa kalau gue mudah-mudahan Kak Indra itu ya udah pasti cepet dapet jodoh. Amin. Terus dia itu sukses selalu. Terus dia itu apa namanya kocak harus kocak banget. Terus dia itu ya itulah sukses selalu itu. Arti fans buat aku sendiri ya luar biasa ya seperti ini, karena kalau tanpa ada fans mungkin aku nggak akan punya seperti kayak gini-ginian gitu ya. Terus mereka punya koleksi-koleksi yang langka-langka tentang aku gitu, dan itu luar biasa. Tapi tentunya kalau nggak ada fans ya nggak ada Indra Bekti gitu. Karena fans itu adalah bagian hidup dari seorang pekerja seni seperti saya, seorang entertainer gitu ya. Waktu itu ada Del yang bawa ke tempat saya. Terus saya lihat dari jauh kayaknya dia ada sesuatu gitu. Makanya saya ambil dia. Yang lain tuh pakai audisi sendiri gitu di depan kamera ya. Tapi dia tuh enggak sama sekali, karena saya cuma bilang, "Oh, yang itu tuh saya mau dia deh, ambil." Saya bilang begitu. Langsung dia dengan Agnes di studio. Ya itulah sampai sekarang dia jadi bagus gitu. Saya enggak tahu itu dari Allah kayaknya. Anaknya sendiri soalnya baik. Enggak sombong. Sholatnya bagus. Hormat sama orang tua, banyak deh. Tapi dia nggak usah dengar, nanti dia jadi sedikit kurang ajar nanti kalau dia tahu bagus. Waktu pertama rada cerewet dari mulai baju sampai dia ngomong, sampai rambut, sampai semua deh ya itu saya iniin. Tapi saya nggak tahu yang berkesan di indranya apa. Tapi saya setahu saya sama semua saya begitu gitu. Indra terakhir ketemu saya setahun yang lalu, Februari, pas saya ulang tahun dia datang. Itu juga surprise untuk saya karena ada sudah 2 tahunan saya nggak ketemu dia juga. Cuman saya SMS aja kalau dia lagi on air gitu, kalau dia bagus saya bilang bagus, kalau dia jelek saya bilang jelek gitu. Pokoknya saya apa adanya gitu sama dia. Surprise sekali dia datang waktu itu, tahun lalu, setahun persis deh. Saya cuman kepingin dia kalau udah masuk ke
dunia entertain, tekuni, dan serius, tepat waktu seperti saya yang kasih tahu dulu, insya Allah di sampai tua akan tetap begini. Insya Allah itu saya bantu doa juga. Maunya saya dia begitu. Dan tidak berhenti, dia harus jadi orang. Sekarang belum apa-apa untuk saya gitu. Dia belum apa-apa, dia tahu kalau dia sebagus apa masih kurang sama saya. Yang membuat aku dan memberikan kesempatan aku untuk bisa masuk di dunia entertainment adalah Mami Ice Kaumar. Dia yang selalu memberikan support dan kritikan ya, maupun itu pedas. Dan juga tentunya yang enak-enak juga ada gitu. Dan itulah orang-orang yang berjasa di